kunjungi web kami di alamwamuslim.com. Al Anwar menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ada hadis yang semakna dengan ini, yaitu hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan contoh perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan pahala perbuatan baik tersebut dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi. Dan siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Min ghairi ayyin tasamin aw zarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, ada tiga poin penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, di dalamnya terkandung anjuran untuk berdakwah. Ada anjuran mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada kebaikan. Ini kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan seorang da'i, juru dakwah. Ya, keutamaan orang-orang yang bersemangat menebar kebaikan, mengajak manusia kepada hidayah. Dan kandungan yang ketiga yang ada dalam hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan dari keberadaan para da'i yang menyimpang, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Betapa besarnya dosa mereka dan hukuman yang akan mereka terima nantinya. Ya, nas'alullah assalamu alaikum. Hadza siratun mustaqim.